So selamat pagi, dan hari ini ialah hari merentas desa untuk sekolah STPD. Sekarang pelajar-pelajar form 4 dan form 5 perempuan akan bersedia untuk start berlari lah. Then I found you. She liked petty crime. She had green eyes like Mountain Dew. And where she go, I'll never know. Her friends bounce to. I guess it's their loss, cause they'll never know what we'll amount to. We have a few contestants from the Merentas Desa, and we are going to ask them about their feelings about the Merentas Desa. Yeah, hello. Hi, I'm from 5 by the way. I am representing the red team. You know, so I feel kind of okay, you know, because I don't feel much pressure. You know, because we've been training for this, right? Because Mera Juara, right? All the time. Alright, I'm Gan from Diego Belian. I'm also representing red, right? So I've been training up for this, but my legs gave out at the end, so I wasn't able to get a number. But I feel great despite the fact. Thank you very much for your time. Good morning, everyone. Today I'm here with a fellow contestant of the Merentas Desa that we have in SNK TPD. Hi. Hi. How do you feel after the Merentas Desa? What's your feelings? I feel very tired and happy. Is there anything else like you would like to add? Yeah, maybe they can give some water for her on the way. Oh yeah, thank you very much. Bye. Dan sekarang ialah majlis penyampaian hadiah. Dan saya berada bersama peserta Kistin yang telah memenangi tempat ke-29. So Kistin, apakah perasaan awak apabila telah memenang tempat 29? Bangga. This is my first year at sekolah sini. Dengan my first time experience bertanding dekat sini lah. Very happy and very tired. Anything else? No. Okay, thank you. Good morning, everyone. Today I'm here with the Merentas Desa winner for the category 18-1. Hello. Yeah. How do you feel after winning the Merentas Desa one? I feel very happy and very dedication for my dream, so I can achieve it. So next, I want to win the MSSD and go to the for MSSM. Then I want to get top 3, so I can be happy. This is my dream. Thank you very much for your time. Sekarang para pemenang sedang mengambil medal mereka, dan saya sekarang menginterview pemenang tempat kedua bagi kategori 18 tahun. Hi. Yeah. How is your feeling after winning second place? I feel very happy because this first time to go from 4L18 for first time take the 9 Johan lah. Thank you very much. Selamat pagi semua. Pada hari ini saya berada dengan guru GPK Koko, Puan Huda.
Selamat pagi cikgu. Selamat pagi. Apakah ucapan cikgu terhadap merentas selesai yang diadakan pada hari ini? So sekarang semua sudah selesai. Dan ucapan saya pertama sekali adalah saya sangat bersyukur segalanya berjalan dengan lancar dan mengikut masa yang telah kita jangka. Dan semua orang, kedua saya mengucapkan terima kasih kepada semua guru dan pelajar. Kerana tanpa mereka, majlis hari ini tidak akan berjalan dengan lancar. Mereka lah guru-guru, pelajar yang semua yang membantu secara langsung dengan tidak langsung yang menjadikan majlis hari ini elok. Dan seterusnya saya juga bersyukur kerana semua orang selamat. Itulah satu-satunya yang saya risau, jika ada yang cedera teruk ataupun di jalan raya. Tetapi nampaknya semua orang memainkan peranan masing-masing. Pelajar menjaga keselamatan diri masing-masing. Guru-guru yang menjaga checkpoint menjaga keselamatan dengan elok dan sebagainya, menjadikan semuanya lancar dan selamat. Dan of course saya rasa saya nak bersyukur dan lega semuanya telah selesai dengan baik sekali. Boleh saya tahu harapan cikgu? Harapan saya, saya dapat perbaiki lagi mana yang kurang pada tahun ini. Kerana tahun ini kita macam pertama kali event yang besar selepas pandemik. Jadi ada beberapa perkara yang saya rasa ada ruang yang boleh diperbaiki lagi. Jadi tahun ini bagi kami adalah Unit Koko, bagi kami adalah tahun pembelajaran. Jadi tahun depan kita akan buat dengan lebih baik dan of course kita punya catatan masa akan lebih baik. Dan harapan saya kita akan menjadi satu kuasa yang sangat disegani di peringkat daerah dan negeri pula dalam merentas desa. Terima kasih cikgu untuk masa cikgu. Okey, sama-sama.